guys, selamat datang di channel gue di Opar Oval. Nah, sekarang gue lagi ada di Ranca Bali, tepatnya ini di daerah Bandung guys, deket Ciwidey gitu. Hari ini tuh gue lagi touring, pengen ke Cianjur Selatan, cuman ngambil jalurnya jalur Ranca Bali lewat Ciwidey ataupun nanti lewat Naringgul Cianjur Selatan. Nah, cuman tadi pas di jalan gue mampir di sebelah kiri ada wisata namanya Wisata Kawarangganis. Nah, di Wisata Kawarangganis ini ada beberapa spot ini ya menarik ya, seperti jembatan gantung ataupun keranjang sultan. Di sini ada 3 paket wisata guys. Yang pertama adalah tiket VIP itu sekitar 100.000, terus tiket reguler harganya 70.000, ataupun tiket yang cuma mau ke Kawah Rengganisnya aja guys itu sebesar 15.000. Nah, ini di weekend gue ngambil tiket VIP. Yang gue tahu sih nanti ada suspension ride tuh kayak jembatan panjang gitu kayak di situ Gunung Sukabumi sama keranjang sultan, dan nanti kita bisa ke Kawah Rengganis. Gue pun gak tahu nanti seperti apa di dalamnya. Nah, untuk info lebih lengkapnya disaksikan aja videonya. Ini sih yang mana masuk ke tau? Inilah suspension bread kali. Sudah ngantri. Sudah hilang ya kan? Oh iya. Oh ini enggak scan ya? Scan. Suspension bridge, jembatan gantung. Tapi begini apa? Gue bisa nih bikin semua orang-orang di situ teriak. Jangan aneh-aneh dah lu. Lu lagu ketinggian gak, Pal? Enggak. Ini lagu lu. Nah guys, ini tingginya sekitar segini nih. Ini di bawah. Ini keren nih guys, kalau mau foto di sini nih. Di atasnya tuh ada bukit-bukit dan kebun teh. Jadi cakep guys. Ini jam 10:30 ya, agak sedikit backlight mungkin di kamera ya. Aduh Ji, ada Godzilla kali Ji di bawah nih. Pal, tiket gue jatuh Pal. Goyang sih goyang ini. Cuman ini lebaran ini ya, situ gunung ya Ji. Iya, kayak situ gunung lebih lebar ya. Nah, di sana itu Kawah Rengganis ya guys, kayak buat mandi air panasnya tuh, berlerang belerang gitu. Wah, itu dia panjangnya Pak. Oh iya tuh keranjang sultan guys. Kita juga dapat tuh kalau pakai VIP tuh bisa naik keranjang sultan bolak balik. Ini pun kita bisa bolak balik nih, naik suspension bridge-nya. Cuman kalau yang paket reguler 70.000 itu cuman bisa sekali doang guys. Jadi tuh berangkat sekali, nanti pulangnya itu jalan kaki sekitar 1 kilo katanya. Panjang juga sih ini, kayaknya emang ini lebih panjang daripada situ gunung sih. Situ gunung suspension bridge yang ada di Sukabumi. Cuman memang ini kayaknya lebarnya nggak begitu lebar deh. Perasaan gue doang apa gimana ya, karena gue udah pernah ke situ gunung. Ini lagi mendung guys, jadi agak-agak sedikit kurang cerah nih di kamera. Wah,
nih guys, belerangnya guys. Wow. Ada makam di situ. Abah Jaka. Wah, lagi pada terapi air panas. Ji, lu gak mau terapi, Ji? Ih, tapi air panasnya kelihatan butek gitu, Ji, yang di sana ya? Berang, Pak. Begitu ya? Iya, kan air berang gitu. Coba, kita review. Oke, Pak. Nah, ini salah satu kolomnya guys, kolom air panasnya, kolam belerang, kelihatannya butek. Emang begini aja? Emang begini air belerang. Tapi yang no kelihatannya bening. Ini itu kan air belerang tuh. Kalau ini udah ada campuran belerang sama daki. Apa lu bawain ini? Begini. Oh, ini bisa trekking juga nih guys. Ternyata luas juga ya. Kirain tadi cuman di bawah itu doang tuh yang tadi gua video. Ternyata nih kita bisa trekking sampai ke sana guys. Di sini soalnya sepi. Jadi gua pikir ini nggak bisa dilewatin. Mandi lumpur, terapi. Di mana kolamnya? Oh ini kali apa? Oh iya ini nih. Coba kita pegang deh airnya. Wih panas. Ini lumpur ya, Pak? Wah guys. Ya, nah, kalau orang kan di sini cukup luas ya guys. Ini aja gue udah muter-muter udah sedikit keringetan. Nah ini di belakang nih. Ini belerangnya kencang banget nih guys. Sama di sini ada daerah-daerah sebenarnya yang nggak boleh dimasukin ya. Jadi tuh tadi jalurnya ada, cuman ada tulisan sebenarnya batas maksimal dikunjungi atau batas areanya. Nah yang jadi masalah tuh kalau kita nggak baca kadang-kadang kita kelewatan. Tadi gue sempat ditegur. Katanya ada batas area gitu nggak bisa dimasukin. Antriannya guys, ini mau naik ranjang Sultan. Nah guys, ini udah naik nih di keranjang Sultannya. Ini pengamannya pakai ini nih, dikaitin gitu. Tas taruh depan. Harusnya enak kan gak usah bawa tas sih. Harusnya enak bawa pacar. Ini naik pertama nanti bisa bolak-balik katanya guys. Keranjang Sultan. Sultannya Sultan apa, Ji? Sultan Zorgi. Oh, lamanya. Sultan Andara ya. Ya, pegangan siap-siap. Awas kakinya angkat dikit ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Wih, keren ya. Nah, ini dari sini bisa ngelihat pemandangan kawah
pengganisnya nih guys. Mantap. Panjang Sultan guys. Iya tadi gue udah ngeliat tuh. Iya. Ini baik mak lampir nih pak, gede pak. Mantap. Wow. Gue dong. Mau kelihatan? Kelihatan di. Oh. Mana suhunya lagi dingin-dingin sih. Gara-gara anak dia. Nah ini rute bolak-balik, oh ini miring nih, kasihan kebanyakan yang naik. Mau ini jadi sok pahlawan Ji. Gua nolongin, kenapa soalnya? Nama cewek. Yeah. Coba aja yang miring, tinggalin. Eh, jembatannya goyang-goyang guys. Iya yeah, ada. Tadi gue juga ketemu Abah siapa gitu tadi ya. Nah ini jembatannya goyang banget nih guys. Oh. Ini arah balik nih. Terus juga di sini tuh kabutnya lumayan tebel guys. Jadi tuh hawanya hawa di film Twilight. Kabut. Selain memang dari asap belerang ya kabutnya, tapi memang hawanya tuh hawa-hawa kabut sih ya. CWD itu memang kabut ya. Pangalengan juga kabut banyak. Takut. Ampun. Ini kata nyebrang doang juga aus guys. Jauh juga ini jembatannya. Nanti gua akan cari deh, gua akan cantumin ini berapa meter ya jaraknya. Gua udah hitung sih udah ada ini pak. 2859 jengkal nih. Nah ini welcome drinknya dapatnya teh manis ataupun teh tawar. Ini namanya Kinara Resto. Kalau kalian mau pesan makanan di sini juga bisa sih, cuman bayar lagi. Pemandangannya langsung ke kebun teh.